Masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madzhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Al-Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad ata'ahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Saya katakan banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan, kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh, tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia, tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia, Zainab meninggal dunia, tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in, demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujadidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan. Ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil, bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal, kita bantu. Kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka, ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak, kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.